udah beres ki liburannya. Belum beres. Sebenarnya ini masih pertengahan liburan, coy. Yang bikin gue pengen grinding itu karena nextnya Bali Major anjing. Makanya gue mau prepare dari jauh-jauh hari. Jadi kayak sampai gue di Batam pas latihan gitu aja nggak kaku main Dota. Mengantisipasi ya guys ya. Biasa ini penyakit gue gitu kan, penyakit gue kalau misalnya libur lama gitu abis kompetitif gitu main Dota gue melempem. Makanya gue mau grinding lagi. Gue nggak bisa grinding kayak siang-siang sore-sore gitu cok. Soalnya puasa anjing. Lemes banget anjing main Dota. Turnamennya, turnamen belum ada lagi nih. Harusnya awal bulan depan udah banyak kualifikasi gitu sih. Kalau untuk DPC kan kita stay di divisi 1. Jadi menurut gua di bulan-bulan ini katanya sih ada kualifikasi buat apa? Buat Riot Master ya kalau salah. Kalau nggak salah, tapi nggak tahu di tanggal berapanya. Pejuang baru saja berdonasi dengan mengirimkan 25.000. Akap main lagi bang, turnamen apa? Eji kapan main lagi bang, turnamen apa? Kayaknya ya sebelum di PC ada Dream League. Nggak tahu sih kita dapat slot apa enggak. Kalau untuk di PC selanjutnya divisi 1 bulan depan, awal bulan udah mulai. Seperti itu bro di. Sakme baru saja berdonasi dengan mengirimkan 19.000. Wow. Cita-cita lu apa BG? Cita-cita gue, dulu sih gue punya cita-cita jadi tentara sih. Tapi sekarang semua itu sudah berubah. Semenjak gue, karena hobi gue bisa dijadiin kayak almost more likely kayak pekerjaan juga kan. Jadi gue lebih ke sekarang gamers banget orangnya. Bang kan lu mantan main mid. Menurut lu midlaner yang jago, lu respect siapa aja tiap-tiap region? Sumail Europe. South America itu si Chris Luck, saya Mikoto, sama Carl. Cina itu yang susah banget gue lawan, dulu tuh Somnus. Hozuki baru saja berdonasi dengan mengirimkan 10.000. Kalau pos satunya siapa aja bang, tiap-tiap region? Pos satu tiap-tiap region tuh, saya itu udah pasti Jackie. Saya itu Jackie. Amerika itu Artizi. Europe sekarang itu, aduh gue lupa sih, itu siapa namanya, si Pure masuknya kemana ya? Gue lebih suka Pure sih daripada Yatoro sih, pribadi sih. Kalau Cina itu, the one and only Ame. Gue sering banget nontonin replay Ame ya. Oh, oh, oh.